Aduh. Oh my God. Hai guys, jumpa lagi bersama aku di channel Domino Kun BF. Hari ini aku akan DSRM semua minuman yang ada di depan aku. Tapi guys, aku tadi terkejut guys melihat salah satu kemasan minuman Highlotin dan di dalamnya tuh kayak ada jelly-jelly atau susunya tuh membeku gitu guys, jadi kayak jelly-jelly gitu guys. Yang lainnya nggak ada guys, tapi itu terus aku baca guys, kadaluarsanya itu di sini tertulis CBI 09 10 20. Aku nggak tahu itu kadaluarsanya atau enggak, tapi di sini tertulis baik digunakan sebelum 09 10 20. Ini bulan 11 guys dan di sini 10. Untung aku belum minumnya guys. Aku sedikit ceroboh guys, tidak melihat kadaluarsa sebelum aku beli di Indomaretnya. Sebelum aku beli di tokonya guys, aku bukan beli di Indomaret ya guys, aku beli di salah satu plaza, tapi aku kecewa guys, ternyata ini udah kadaluarsa guys. Aku nggak tahu itu kadaluarsa apa enggak, tapi di sini tertulis CBI 09 10 20, baik digunakan sebelum 09 10 20. Kalau aku biasanya nengok kadaluarsa itu berarti tanggal 9 10 2020 guys, dan ini masih dijual dong guys. Dan lihat ini isinya guys, seperti ini isinya. Aku nggak habis pikir guys, untung aku belum minum guys. Oke guys, karena aku ragu guys minum yang Highlotin ini udah kadaluarsa atau enggak, ya silakanlah kalian nanti komen ya guys ya, ini menurut kalian udah kadaluarsa atau enggak. Dan aku nggak jadi minum yang ini guys, ini akan aku singkirkan guys di sini nih guys. Gak jadi aku minum karena aku ragu guys, ada seperti ini guys. Oke, jadi aku sekarang akan minum semua minuman yang ada di depan aku ini dan sharing ke kalian rasanya itu kayak apa ya guys, cerita ke kalian rasanya itu kayak apa. Pertama aku akan minum ini guys, dari Dong Garis A, rasa apel guys. Ini O Latte tulisannya guys. Oke guys, ini aku akan minum ya. Pertama aku akan minum semua yang ada di sini tanpa menggunakan es batu guys. Dan nanti setelah aku nyoba isi sedikit-sedikit semua rasanya guys, baru aku tambahi es batu guys. Dia rasanya ada apel-apelnya, tapi aku nggak ngerti ini minumannya sebenarnya susu atau kopi atau apa guys. Kalau dia susu, ya warnanya ini nggak terlalu kayak susu banget guys. Atau dia memang jus, jus apel guys. Aku nggak tahu ya guys. Mungkin ini jus apel. Ya rasanya kayak memang jus apel gitu. Tapi ya kalian tahu lah, jus apel yang udah dikemas di kaleng berbeda rasanya kayak jus apel yang kita buat sendiri ya guys ya. Agak sedikit berbeda lah. Rasanya apelnya ada. Dan sekarang aku nggak akan ngerasa yang ini guys. Greenfields Fresh Milk guys. Oke guys, aku akan ngerasa yang ini ya. Ini dia guys. Aku akan ngerasa semuanya tanpa es batu. Dia susunya ini nggak ada rasa guys. Kayak rasanya terlalu original gitu guys rasanya. Ya udah gitu aja rasanya guys, kayak susu biasa. Dan ini aku akan nyoba nata de coco guys. Aku akan nyoba yang nata de coco. Ini enak guys, rasanya manis. Dan ini aku akan nyoba yang nata de coco-nya ya guys.
Ini guys, aku mau makan nata de coco-nya. Kayak biasa guys, enak. Kalian tahu sendiri lah mungkin ya. Kalian udah pasti pernah nyoba yang nata de coco guys. Sekarang aku akan nyoba yang kopi ya. Kopi Nescafe guys. Enak guys rasanya, keterusan aku minumnya guys. Kopinya nggak terlalu manis, tapi manisnya pas guys. Ya kayak gitulah. Aku akan nyobain Nutribus yang rasa coklat guys. Nutribus rasa coklat guys. Dia rasa coklat Nutribus guys, itu kental guys. Mau semua rasa apapun yang Nutribus ya, minuman Nutribus. Menurut aku ya guys ya, menurut pendapat aku. Menurut rasa di lidah aku rasa. Kita kan punya selera yang berbeda-beda ya. Ini coklatnya kental guys dan manisnya nggak manis sekali bang, nggak manis banget ya guys. Biasa aja manisnya, tapi ya enak juga guys. Aku suka kalau minumnya dingin guys. Oke guys, semua minuman yang ada di depan aku udah aku cobai dalam bentuk nggak dingin ya guys. Ini sama sekali semuanya nggak dingin dan sekarang aku akan menambahkan es batu di masing-masing gelas semua minuman yang ada di depan aku guys. Oke guys, sekarang aku akan nambahin es batu di masing-masing botol yang ada di masing-masing gelas yang ada di sini ya guys. Nah guys, semua minuman yang ada di depan aku udah aku tambah es batu guys. Jadi aku mau tahu rasanya guys. Terkadang ada minuman yang kalau diminum nggak dingin itu enak, dan kalau diminum dingin itu lebih enak guys. Jadi aku mau nyoba dari ini ya guys. Nata de coco ya guys. Ini lebih seger guys kalau nata de coco campur es batu guys. Sekarang aku mau nyoba yang Grandfield Fresh Milk dikali guys. Kalau yang ini ditambahi dingin rasanya sama aja guys. Ini lebih cocok kalau kita makan sama Coco Crunch cereal ataupun apa-apa guys. Ini susu untuk Coco Crunch cereal ataupun apa-apa gitulah guys. Karena menurut aku lebih pas sih guys. Sekarang aku mau nyoba yang Dong A rasa apel olate guys. Kayak ada sikit-sikit kali ya guys, kayak ada sikit rasa asem gitu guys. Kalau selera aku ya, aku kurang suka sih minum ini. Sekarang aku mau nyobai yang Nescafe Honey Latte guys. Ternyata kalau diserut guys, diserut gini, itu kurang enak guys. Yang enak itu di minum sekali banyak guys. Enak banget guys kalau kopi dingin-dingin guys. Kalian tahu sendiri lah rasanya. Dan ini sekarang yang coklat ya guys. Aku akan ngerasainnya guys. Kalau Nutribus kita tambah es batu itu kurang mantep sih menurut aku rasanya. Yang lebih enak tuh kalau Nutribusnya kita masukkan kulkas dan dingin alami gitu di kulkas, itu lebih enak guys. Oke guys, sekian dulu video DSRM minuman yang ada di depan aku kali ini guys, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini, dan silahkan request kalian mau aku buatkan video apa guys. Ketik di kolom komentar. Share video ini ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih guys. Bye guys.